Beredar video viral di TikTok yang memperlihatkan seorang pria pengemudi sepeda motor melintas jalan becek berlumpur sembari melafalkan doa selamat. Video berdurasi 41 detik itu sontak jadi sorotan lantaran lokasi jalan yang terlihat licin sangat rawan bagi pengendara tergelincir. Akun Pratama Ditya yang membagikan video tersebut menulis jika lokasi jalan berada di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU Provinsi Kalimantan Timur. Dalam video tersebut, pengemudi motor tampak membonceng kawannya yang merekam video. Mereka melewati jalanan yang padat dengan antrian mobil roda 4 dan truk pengangkut material proyek. Karena jalanan yang licin, si pengemudi membaca doa selamat agar terhindar dari bahaya. Bahkan si pengemudi melafalkan doa tersebut dengan nada tinggi di tengah kemacetan. Meski akhirnya mereka tampak berhasil melalui rintangan jalan bahaya tersebut, sontak video viral ini menuai reaksi warganet yang sebagian besar merasa terhibur. Tidak sedikit juga warganet yang menyoroti kondisi jalan menuju kawasan IKN tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.